Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Selamat hari Jumat ya, Jumat Mubarak. Pagi-pagi ini mau belanja daging ini saudara, di pasar Balat ini ya. Mau belanja daging di pasar Balat, kota Jeddah. Jadi di pasar daging ini ada yang jual kambing, ada yang jual sapi, ada yang jual unta di sini ya. Simak videonya, jangan lupa dukung dengan cara like, komen dan subscribe. Nah, di dalam sana itu tempatnya pasar daging, saudara. Ini di pasar Balat ini. Loh. Jadi kalau hari Jumat ini sepi ya. Kalau hari Jumat ini sepi karena hari libur sekarang. Nah, barusan saya beli daging. Saya lagi mau ke restoran ya, ngantar daging. Ini barusan beli daging buat majikan ini. Wah, ini beli daging ini. Ini mau daging mau diantar ke restoran. Ini sudah ada tempat makanannya ini. Jadi majikan itu kalau hari Jumat itu makan-makan saudara. Supirnya pagi-pagi sudah disuruh ke pasar belanja buat acara makan-makan nanti habis sholat Jumat. Barusan itu saya belanja daging, sekarang diantar ke restoran. Jadi begitu, saya kalau hari Jumat, enggak tiap hari Jumat, tapi yang jelas sering ya, beli daging dibawa ke restoran. Nanti sama restoran itu dimasak. Buat makan-makan majikan, karena majikan ini tiap hari Jumat itu makan-makan. Sekarang perjalanan dari pasar Balat, pasar Kornes atau pasar Bab Mekah, pasar daging. Ini bangunan lama semua di sini saudara, karena dulu kota Jeddah, pertama kali kota Jeddah ada itu ya di sini. Ini adalah kota Jeddah Gadim katanya orang Arab. Ini jembatan penyeberangan ini saudara ya. Jembatan penyeberangan. Barusan ada gangguan sebentar, ada yang telepon. Kita lanjutkan perjalanan pagi hari ini, hari Jumat. Jadi dulu kota Jeddah ini adalah ibu kotanya Arab Saudi saudara. Blabab atau pintunya itu di sini. Nah, di sini. Ini sebelah kiri ini. Nah, sebelah kiri ini pintunya kota Jeddah. Ini dijaga ini karena semacam dimuseumkan gitu ya. Karena bangunan tua itu banyak banget di situ. Jadi dulu katanya di sini ini kalau jam 9 malam itu sudah ditutup, ada pintunya kotanya.
Kalau depan itu adalah Masjid Qishos itu. Masjid Qishos. Ini sudah memasuki Jalan Madinah. Jadi Jalan Madinah itu diawali dari Al-Balad. Kalau di Jeddah ini dari Jeddah Gadim itu, yang belakang barusan itu, saudara. Masya Allah, tabarakallah ya. Sepi banget ini kalau hari Jumat, saudara. Saya biasanya kalau hari Jumat ini mancing, berhubung spotnya ya, tempatnya mancing atau Laut Merah, pantainya sekarang ini ditutup gara-gara corona. Jadi gak bisa mancing, gak bisa bikin konten mancing. Ini lampu merah, ini lampu merahnya ini, itu yang putih itu adalah kamera itu, saudara. Sebelah kanan itu pojok itu, kita kalau nerabas lampu merah dendanya itu 3.000 real, setara kurang lebih 10 juta. Penjaranya 24 jam kalau kita nerobos lampu merah. Nah, kalau lampu hijau itu kameranya itu sebelah kanan itu kamera. Jadi di Arab ini nggak sembarangan, kita ini harus tertib berlalu lintas karena di sini banyak kamera. Kalau kita main serobot kena kamera, kita sendiri yang akan rugi. Jadi kalau kita kena jepret, itu nomor mobilnya ini yang kena jepret, saudara. Jadi ini langsung masuk ke nomornya si majikan. Nah, ini lampunya, ini kamera ini. Jadi di sini kalau ada pelanggaran itu langsung ada SMS ke nomornya majikan saya, karena kafil saya gitu ya, yang bertanggung jawab tentang saya di Arab Saudi. Kalau apa ada kesalahan saya masuknya ke sana. Jadi begitu, saudara. Hari ini sepi banget hari ini. Karena hari libur. Ya, biasanya kalau nggak hari libur di sini ini sudah lumayan macet jam segini. Oh, ini lampu merah lagi nih, hijau, lampunya hijau. Jadi lampu lalu lintas di dunia ini sama. Kalau hijau kita terus, kalau merah kita harus berhenti. Nah, kalau kuning harus hati-hati. Gitu, saudara. Kalau merah kamu terabas, kamu kena denda kamu. Lampu merah terabas kena denda. Dimanapun itu pelanggaran berlalu lintas. Banyak sekali sopir-sopir baru ini yang tidak tahu cara berkendara di Arab Saudi ini. Makanya banyak pelanggarannya. Bangunan kaca ini. Depan ini bangunan kaca ini. Ini Tariq Madinah atau Jalan Madinah. Nah, ini OTW Madinah.
Jadi Tarik Madinah atau Jalan Madinah ini